Okay, ini adalah iris glasses. Aku beli dekat website Eja Ali. Yeah, diorang jual. Tak silap aku, harga dia dalam RM29. Kalau campur pos dalam 30 lebih lah. Pos RM8 macam tu. Okay, untuk umur 3 tahun ke atas, aku umur 25, so aku tak ada masalah lah kalau nak beli. Okay, ini dia gambaran untuk iris. Aku baru tahu yang dalam iris ni sebenarnya ada azurium. Sebenarnya azurium core infused coil, holographic glasses dengan nano processor. Okay, so Eja Ali kat situ. Okay, so jom kita buka dia. Okay, iris glasses. Kotak tak rupi. Okay, ini dia iris glasses. Okay, ini bahagian sisi dia. Okay, kalau kau pakai kau akan nampak biru ni. Okay, sesuai lah untuk budak-budak kan. Tapi macam kita collectors ni, boleh lah untuk simpan clear blue sky. Okay, size untuk glasses ni, dia sebenarnya orang dewasa pun boleh pakai, tapi bergantung pada saiz muka. Kalau, sorry cakap, kalau muka terlalu besar, aku rasa tak celus, tak cukup nak untuk pakai glasses ni. Untuk budak-budak tak, memang tak ada masalah lah. Tapi aku memang suka lah dia orang punya paint. Cantik dia orang punya paint ni. Cantik paint dia orang. Warna bendera Malaysia kan, merah, kuning, biru. So aku beli glasses ni dalam RM29 dekat website dia. Campur dengan pos RM8. So total dalam 30 lebih lah macam tu iris glasses. Tak banyak sangat pun nak review pasal glasses ni. Bagi aku okey je glasses ni. Okay, so kalau korang nak order, aku rasa korang boleh try tengok lah dekat website Eja Ali tu. Aku rasa dah ada stock dah. Korang boleh pergi check tengok. Korang boleh pergi lah dekat website dia. Okay, so itu je untuk review iris glasses ni. Okay.